Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar ngegame belajar. Piye kabare re, aku wes suwe banget gak bertemu kalian yo yo. Dan saya ucapkan juga selamat, ini update-update sedikit berita persekolahan biar kalian gak kudet ya. Jadi dekat-dekat ini kemarin ada salah satu keluarga SMP 2 Gempol yang menikah, yaitu Mbak Naya dan Mas Yudi. Semoga bahagia selalu dan doa terbaik untuk panjenengan berdua. Oke, dari Guru Gamer. Kemarin seru banget party Necius. Berarti kari Mbak Amel, kari aku, kari. Kok malah bongkar anu ya? Bongkar apa track record ya ini? Enggak, cut. Jadi kemarin itu juga ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Buat kalian yang kelas 7 lagi ngalamin hari-hari MPLS ya, semangat tentunya. Semoga MPLS kalian bisa lancar dan kalian bisa mengenali sekolah secara apa ya? Lengkap ngono loh, biar kalian enggak terasa asing sama tempat kalian belajar. Terus habis itu kalian juga mendalami karakter-karakter pengajar kalian, kan satu pengajar sama lain itu kayak beda-beda gitu dan kalian harus menyesuaikan itu. Kalau enggak, takutnya gini nanti enggak sinkron ya, terus akhirnya jadi suasana belajar enggak enak kan gitu ya. Oke. Semangat MPLS. Kemarin kalau SMP 2 Gempol itu MPLS-nya tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 yang sempat keliput ya di channel seni budaya kesayangan kita semua yaitu Artchrome. Like kalian belum subscribe Artchrome juga untuk mengikuti perkembangan seni budaya di SMPN 2 Gempol, silakan subscribe saja. Tak taruh di sekitaran sini yo rek yo. Kalian bisa subscribe Artchrome, Artchrome, Artchrome. Ono Pak Tommy, dek kono ono Bunda Saropa, dek kono ono aku, jelas ya. Like kalian belum subscribe dek kan? Dek sana, karena semua kegiatan sekolah yang berhubungan sama seni budaya nantinya bakal terliput di sana, ono. Oke, hari ini kita akan memainkan sebuah game puzzle dari Tartum series, yaitu apa judulnya lah, Lizaman? Ghost Case, yang mana kemarin itu kita menjadi seorang detektif. Aku sudah lupa namanya karena aku kayak suwe banget soalnya kegiatan sekolah lagi ribet banget, lagi padat banget kemarin. Ketika itu game wingi stumble aku nyempet nostius sampai kakak-kakak kelas 9 aku nyempet banget. Oke, kita akan memainkan Ghost Case dan untuk merecall memori saya tentang game ini, yuk kita langsung saja mainkan. Let's begin. Press circle to start. Krungu gak ya? Tak kecil no se, it's too loud. Okay. Wah, kayaknya ngangenin banget ya, Mbak yang di belakang itu. Iya, dia sedang mencari kebenaran akan status dirinya sendiri dan kita sebagai bapak detektif ini membantu dia menemukan puzzle-puzzle siapa sih yang bersalah atas kasus ini. Yuk langsung saja, let's go, press circle to start. Aku juga lupa sampai di mana kita tentang game ini. Oh, payah. Oh, baik. Aku ingat puzzle ini dan kalau kalian melihat saya nunduk ngene ya, ancen monitorin ndek nisor rek. Iki lho. Ya, ancen monitorin ndek nisor. Jadi, sorry ya, pasti rotok ngene. Iya, ya. Sik tak dono wae. Ada little bit. Oke, kita akan mencoba menata lukisan ini untuk bisa lengkap ngono di tengah. Jadi semuanya kelihatan, oke? Wow, dan tidak ada gambar-gambar yang nyusul ya di atas bawahnya. Kita coba. Pokoknya rata semua di tengah. Yuk langsung saja. Kurang satu lagi.
Oke. Itu terasa benar. Oke. Waduh. Wah, iki PR banget iki loro iki. Oke, I found it. Found it. Allah temani pik. Kita dapat kunci. Kuncinya pada mana ya? Waduh, iyo, tentang item-item kuiki ternyata banyak juga ya. Ada kunci, ada jamur, ada kembang biru, kembang kuning, kembang merah, ada botol, ada tulang, sama ada cincin dan ada batu. Oke, di mana saja itu kita belum tahu. Dan kemarin sempat aku lihat itu ada ular nggak sih? Terus ada megang patung tangan nih gue loh. Nah, kita harus ngambil itu, tapi nggak tahu pakai apa sih An. Kita coba-cobain ayo. Oke. Nah, ini loh, ular ini loh maksudku. Coba pakai tulang ya, tak dikepok ngono langsung menyerahkan diri. Oh, nggak bisa kawan. Baik. Kok balik-balik? Oh iya, iki sing kemarin, gak apa-apa. Kalau kalian belum lihat yang episode kemarin, lihat yang ini aja. I have to do something to help them soon. Oke. Apa contohnya? Waduh. Kalau melihat ini, kita harus mengumpulkan beberapa barang untuk ya mematahkan mantra mungkin ya. Ini terlihat seperti jamur bagi saya, apakah iya? Oh iya. Ini terlihat seperti tulang. Iya. Berarti tinggal mencari dua hal ya. Itu enggak tahu yang bentuk kayak jam pasir sama permata. Mas, nemuinnya di mana, Mas? Mana saya tahu, Mas? Ya. Oke. Oh, ini sudah ya, puzzle binatang ini sudah di minggu kemarin. Di episode yang kemarin lebih tepatnya. Sek, kita coba kunci ikin di peti. Soalnya aku ke atas sih, aku gak bisa keluar kita dari situasi ini, kawan-kawan. Oh. Iku soleng. Berarti iso di ular. Cek. Terereret. Ngono maksudnya. Oke, kita ambil botol dan apa iku, Mang? A pestle. Pestle ku apa ya? Sik, tak cari nek kamu sebentar. Oh, pestle. Anu, penumbuk. Kalian sing pecinta rempah-rempah pasti tahu yo. Pecinta rempah-rempah sih. Penumbuk pokok untuk menghaluskan bahan-bahan lah, koyo bikin kapsul, anak farmasi pasti tahu. Pesto. Oke, berarti kita ke ular dulu ya. Loh, kok balik Rene? Salah dong. Lurus, belok kanan. Nah. Tereret, lihat lelak tereret. Sembunyi kamu ya, tak ambil. Oke. Dan patung batu ini, tangan yang bentuknya tangan itu, koyo berguna di sini. Wos. Bersatu. Ngono. Ding dong. Kita dapat apa? Dapat apa sayangku? Oh, dapat simbol. Tapi ditaruh mana simbolnya? Si. Di mana ya? Hei, simbol itu di mana, hei? Oh, di sini. Oke. Saya tak apa no di sini wujud deh. Kan saya PKN. Pikun. Kota TGL. Oke. Duh, tapi yang pertama. Siapa ya? Kota. Aduh, wes bener pisan. T. Si. G. L. Iki
tinggal kembali ke awal dan here we come. A bingo, smooth like a whistle. Oke, kita dapat botol satu lagi sama apa ki? Kuning, hijau, merah, biru. Kita ingat ingat itu ya. Mungkin siapa tahu berharga, siapa tahu berguna. Tapi taruh mana ya? Iki juga belum kebuka. Ya. Dan koyok jam ternyata. Nah, iku koyok e. Aku mendugi-dugi kira. Nah, di sini aku ngene merah biru iku gayo apa yo ngono. Oke, kita lihat. Kuning jam 9. Oh no, aku butuh kertas. Sebentar yo, sebentar. Lingkaran bunga segitiga garis. Lingkaran bunga segitiga garis. Wah, iki kudu satu-satu yo, sik yo. Sabar. Bunga dulu jam 9. Oke, terus habis itu iya. Mana? Garis-garis warna biru jam 1. Garis warna biru jam 1. Oke, dan terus merah ya, segitiga itu kemana ya, segitiga jam 8. Oke, jam 8 perumpamaannya kayak jam aja ya, soalnya cek gampang. Oke, berarti tinggal satu yang warna hijau. Hijau jam 4 sore. Baik. Jam 4. Cerah. Kita dapat medal yang pertama dan itu kayaknya ditaruh kaget aku nak tua sih. Jumpscare yang tidak di-expect sebagai jumpscare ya, saya kaget. Ini taruh sini. Karena ada sinar-sinar gitu loh. Kan aku mikirnya kayak matahari, kan bulan tidak bersinar secerah matahari toh. Oke, kita dapat kunci warna kuning. Ini buat apa? Oh, ada sumber mata air sudekat. Oke. Iki iso ndek sini enggak? Oh iya dong. Aku enggak expect gemboke warna merah kuncinya warna kuning. Jam pasir. Iki cocok kayak ritual ya kira. Mematahkan mantra, kita bisa mengalahkan si makhluk jahat ini. Taruh sih ayo, cekak lupa. Loh ya apa sih aku iki? Loh, oh iya iki. Aku udah buta arah rek. Nah, jam pasir. Kemudain Sedalah. Ada enggak yo simbol elang? Ada. Sih, logikanya apa iki maksudnya? Biru elang maksudnya air kan warna biru dan rek kembang. Kembangnya kan ada tiga. Sih, tapi diapa no kembangnya? Gak mau. Sih. Berpikir. Bungae. Sik. Air iku diwarnai ambek bunga, ya apa? Bakale. Tapi kita menghancurkan pakai apa? Aku gak dikasih koyo cobek ngene iku lho. Lho kan iki lho. Merah singa. Wih.
masuk pakai iki tadi tempat aku menemukan apa ngono lho iko minggu lalu. Coba ya. Gelo? Terus? Ut, aja ngomong tumbuhan. Yes, tumbuhan. Iya, jadilah pasta warna biru untuk ditaruh di air elang ya. Ingat-ingat itu. Tak tumbuh EKB. Cek nanti ketika kita di sumber air mata sudah dekat, itu langsung di sumbo, diwarnai. Oke, masukkan botol dan bunga warna kuning. Oke, serbuk warna sudah jadi. Kita kembali ke mata air sudekat. Elang warna biru, ingat-ingat ya. Elang warna biru. Aku guys, spek cara kerjanya bakal kayak ngono. Yuk balik-balik guys, spek kae. Akan penuh kejutan anjen Dark Dreams. Good job Dark Dreams. Terus singa warna merah. Oke. Terus ular otomatis warna ungu. Kuning dong. Kan tidak ada pilihannya, Bu Ita. Ya, I'm so sorry. Medal kedua, bulan. Kita dapat apa lagi ya? Oke, tempat medal tadi mana? Mohon maaf nih, saya lupa arah nih. Di mana nih? Ah, ini. Medal bulan ditaruh sini. Dapat crystal. Oke. Terus kita masuk ke tempat persembahan. Duh, kamu tuh mana? Hey. Ayo directionnya Bu Ita, directionnya. Oke. Crystal. Sudah? Kok nothing happen ini? Oh, kaget aku. This is the symbol of the ritual, the same one that is in the ring. Oh. Gambar simbol itu dengan arang. Gambar terbalik. Tolong Pak, gambarin dong. Ya, itu udah kebalik simbolnya. Dua patung ini koyo sing jaga ndek gerbang enggak sih? Yo, kita coba yo. Kita matkan yang ini. Sik. Wow. Yang punya tanda panah. Sayap pol sedikit pedang kecil. Oke. Sayap pol pedang kecil. Udah. Terus sing iki. Tangan panjang. Tangan lurus banget ya. Terus ke atas. Oke. Kayaknya tinggal ngubah aja deh. Anything happen? Iya. Anything happen? No. Kita lihat lagi. Kenapa? Oh, I see. Mulutnya harus buka. Oke. Ije gak mau ya? So aku tuh piye, Jan? Mama. Iku wis buka lho padahal. Enggak, kakinya enggak bisa. Terus sini satu nih. Oh, kepala. Apakah? Oh, kan. Kita bebas. Kemenangan. Kebebasan. Aku menantimu. Ayo cepat, ikut aku. Kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup.
selama masih ada dalam pengaruhku. No, terus kita ikut. Aduh, Mama, kudu lapa lagi. Hey, orang asing, hey. Tak pentung kamu, tak tombok kamu. No, finally keabadian. Loh, hey, lu kalah lan. Hey, ya sia-sia perjuanganku. No suspect, tidak ada. Aduh, game over. Tapi anak pilihan try again sih. Hei, let try again. Ini mulut aku awal mana? Aku ya tidak mau tah. Sih, tapi coba aja try again ya. Oke. Disuruh ngapain ini? Oh. Kok telat sih? Kok tell me sih? Itu loh, cincin. Kita mungkin disuruh ngasih cincin. Soalnya tak kasih pentungan yang kemang gak kelem. Penomboknya gak kelem. Cincin berarti. Coba ya. Oke. We've been through this before. Waduh, okay, polusi. Cincin. Grab, harus cepat. Diapa lagi? Aduh, kalah. Diapain ya? Diapain? Sebentar ya, kita telaah ini bersama-sama. Cius. Saya tala. Kok gak kena iku mang? Bentar. Kalah mana, rek? Ya apa yo? Aku tak pingin keliling dulu. Barangkali ada sesuatu yang kelewatan dan belum saya ambil. Coba sih ya. Dikasih boneka, aku kayak gak mengalami ini deh. Iya sih. Belum, kayak selama keliling-keliling tadi aku gak ngalami dikasih boneka. Oke, thank you. Secret item. Oke, kita kembali ke graveyard. Dan kita akan hadapi dia. Sepertinya aku tahu harus bagaimana. Aku kali ini tidak akan tertangkap olehmu, wahai roh jahat. Oke. Get ready. Ini intense. Oke. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Tidak. Akhirnya setelah 20 tahun aku bisa memecahkan kasus misterius ini. Gitu katanya Pak Detektif. Mia Alba and Dan Alba, Mas dan Mbak yang di Haunted House ya, di Nowhere House. Strange how this was solved. Tertangani dengan aneh. Tapi Frederick, sing jahat tadi, sing kerasukan dan lain sebagainya, iku sudah tidak bisa menyakiti orang lagi. Dan semoga Mas Dan dan Mbak Mia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dadah! See you in heaven! Iku koyok boneka voodoo, rek. Beti aku. And now, dan sekarang, aku harus gimana sama benda ini? Harus tak apain? Biar aku simpan. Aku bisa kok jaga itu. Percayalah. Oke deh. Ahlinya. Soalnya dia sampai buka toko ya. Betapa niatnya itu loh. Aku paham kok tentang benda-benda seperti ini. Oke.
tolong diamanin ya, iku keramat banget soalnya angel banget untuk apa? Itu jenis benda mistis yang berbahaya kayak ngono intine. Dan aku mau pergi ya. Oke, makasih. Oke. Iya, aku paham kok tentang benda-benda seperti ini. Keles, gue punya tokonya nih, ngono. Disimpan ya sama mbak ini. Aku gak ngerti namanya. Aku tak simpan nih. Oke, karena menyimpan itu ada di box ya. Dan boxnya ada teka-tekinya. Siap. Dark Doom tidak pernah membiarkan kita beristirahat walau sejenak ya. Oke, dari mata ke mata. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Kok gak nutut? Oke, bisa tuh lewat situ? Bisa? Bisa. Oke, disimpan ya, aman ya. Aman ya. Meridia. Kayak gasing ngono lho rek, Meridia iku ndek Mbak sing Nowhere House enggak sih? Delian, kayak gak asing ngono lho. Laia. Kayak gak asing sih. Tapi Mbak Meridia iku Nowhere House. Nowhere House. Sing kedua. Apa sih? Bukan sing eksperimen, bukan. Oh, yang ketiga. Series yang ketiga. Seingatku lho ya, kalau aduh lupa inget pisan. Oh my god! No! Penyihir sing di series 3 koyo. Oh my god. Sumbil. Oh my god. Penyihir sing selama iki nyamar. Dan dia mengumpulkan arwah-arwah orang. Terus untuk ditiru, oh my god, itu bahaya banget sih. Aku saya speechless. Oh my god. Oke semuanya, itu tadi adalah gameplay kita di Ghost Case ya. Mungkin ini adalah series keempat dari game Dark Doom yang kita mainin. Dan aku tetap pingin mainin Dark Dooms lagi ketika ada game baru yang rilis. Dan aku sempat dengar kayak makanya jeneng Laia iku kayak enggak asing soalnya sempat muncul di trailer atau teasernya game mereka yang kelima. Haunted Laia kayak ngono lah. Makanya kok kayak enggak asing aku ngene. Ya itu, kalau kalian suka sama konten sejenis iki, bilang opo ita dan langsung komen aja di bawah. Atau lek pingin private, yo aku malu bu, lek di komen dilihat banyak orang dan lain sebagainya. Bisa DM aja di @guruku_gamer. Atau lek pingin private mana yo, pingin private mana, iku email lo ke request.gurukugamer@gmail.com. Lupa. Wes ya, terima kasih udah nonton. Dan kalau kalian belum subscribe, subscribe-o, itu tanda pertemanan kita ya. Bisa kulihat dari subscribe yang masuk ya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang setia nonton dari hari ke hari. Buita posting, Buita nggak posting, kalian tetap standby di sini. Thank you banget para siswaku di luar sana dan para siswaku SMP 2 Gempol, thank you banget. Selamat datang untuk kalian yang kelas 7. Selamat naik kelas 8 dan kelas 9 untuk kalian yang baru naik kelas. Gunakan waktu kalian dengan bijak yo rek yo, karena belakangan sempat ada fenomena siswa ini masih kaget atau peserta didik ini masih kaget dari awalnya enggak sekolah kemudian masuk ke jam sekolah yang tiba-tiba padat segambreng iku, kayak mereka kaget. Shock culture, you know. Dan Bu Ita juga, tapi Bu Ita mencoba untuk membiasakan diri menghadapi hari-hari rutinitas yang kian padat ini dan menikmati waktu ketika seneng-seneng di kelas ambil kalian. See you on class. Dadah.
Dadah, dadah, dadah.